Hai sahabat Zodiak ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiak ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiak ID sebagai update di YouTube kamu. Selamat datang di bulan Maret tahun 2019. Buat Anda, seiring bertambahnya umur, kedewasaan juga harus meningkat. Emosi yang sering meluap-luap harus mampu dikendalikan. Perubahan baik akan segera kamu sambut dalam hidupmu. Berikut adalah ramalan zodiak di bulan Maret tahun 2019. Ramalan bintang bulanan tanda zodiak Cancer untuk bulan Maret tahun 2019. 1. Ramalan umum. Bulan ini, romansa diskret beberapa minggu terakhir akan mengakibatkan kehidupan cinta yang lebih gelisah, untuk kebebasan yang lebih besar, dan diperlukan. Namun rasa persahabatan yang tinggi akan terus mewarnai hubungan Anda. Merkurius berjalan mundur di Pisces akan membuat jengkel hampir semua orang, tapi tidak terlalu. Tentu, Anda akan, seperti orang lain, mengalami beberapa gangguan dan kemunduran. Tapi perhentian yang memaksa dalam agitasi kehidupan ini akan memberikan Anda kesenangan juga. Konfigurasi dari Merkurius ini juga menawarkan banyak kreativitas dan inspirasi bagi mereka yang membuat diri mereka tersedia. Untuk pengaruh ini, Mars di Taurus akan, apalagi, mendorong Anda untuk bekerja keras, memaksimalkan aktivitas bisnis Anda, dan tanpa henti dalam inisiatif Anda. Ini juga bisa mendorong teman-teman Anda untuk memberikan beberapa bantuan materi pada Anda. Waspadalah bulan Purnama di Libra pada tanggal 21, iklim ingar-bingar equinox musim semi ini, dengan bulan bertekanan tinggi di atasnya, bisa berada di bawah kulit Anda dan menggelapkan suasana hati Anda. Pada akhir bulan, pada tanggal 26, Venus akan memasuki Pisces, membawa serta periode yang lembut dan romantis. 2. Ramalan asmara. Cinta pada umumnya, Anda mungkin salah satu tanda yang paling terhindar dari kebingungan celestial yang akan datang antara Matahari dan Merkurius yang bergerak mundur di Pisces. Tanda air yang sangat ramah ini akan mendorong Anda untuk menjadi romantis, namun Venus di Aquarius akan mengingatkan Anda bahwa sebuah hubungan tidak berarti menjadi perbudakan, bahwa pasangan Anda memiliki hak atas otonomi mereka sendiri. 3. Ramalan karir. Saran dari ramalan harian, bintang-bintang akan resah tapi menjanjikan, menuntut tindakan dari pihak Anda dan bahkan tanggung jawab, mungkin. Ini juga akan menjadi periode konstruktif untuk ikatan emosional Anda. Sekian prediksi bulan Maret untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih.